Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, selamat pagi menjelang siang. Di pagi kali ini tentunya saya Cacang Pising mau mancing dan telah membuka spot ya, namun tidak dibikin video ya sahabat. Selamat beraktivitas untuk para sahabat dimanapun berada. Semoga mendapatkan rezekinya yang melimpah ya, untuk yang telah setia menonton channelnya Cacang Pising. Dan Cacang Pising sudah membuka spotnya ya sahabat. Tepatnya ini spot liaran dekat kandang ayam Kampung Depok, Desa Siwalan, Kecamatan Siwalan, Desa Depok, Kecamatan Siwalan mungkin ya, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Ini saya udah buka spot dan saya akan masa biasa, saya tabur ini lumut dulu biar ikannya pada datang. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Oh, saya buka dua spot sahabat ya, biar pada datang. Nah, saya buka dua spot di sini, satu ya. Nih, ya. Kedua spot dan sama akan saya tabur juga. Oh. Nah, seperti itu. Ya, sahabat. Biasa saya taburkan air. Ini buat hujan ya. Ini suatu trik hujan buatan biar ikan pada datang seperti ini. Nah, di sini pun juga sama, akan saya berikan air hujan buatan. Nah, ini sahabat. Oke, next sahabat. Ini buat tegeksi bontot ya, yang ukuran 1,20 m. Nah, kalau yang ini ukuran tegek 360. Oke, next sahabat, sambil menunggu nanti kedatangan para nilawati babon atau nila-nila tanker di Pekalongan ini, saya memeracik lumut untuk umpan mereka. Oke, tunggu trik-triknya sahabat ya. Terima kasih yang setelah setia menonton channelnya Cacang Pising. Ya sahabat, mungkin sudah sekitar 30 menitan ya, kita coba mulai lemparan lumut yang pertama ya sahabat. Kita coba. Nah, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini lemparan lumut yang pertama sahabat ke arah sana ya. Nih. Dan pelampung yang panjang, semoga ada ngetriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aduh nyangkut. Nah, di situ. Nah, itulah lemparan pertama. Kita coba lihat bisa di zoom kah atau tidak kameranya. Oh, di situ ya. Tuh, seperti itu. Oke, next kita melepaskan yang satunya lagi. Nah, kita lempar yang kedua. Nah, yang satu di sini. Wah, kayaknya kurang pas. Sutelak. Nah, pas di situ. Berdirilah. Set. Nah. Udah. Situ berdiri satu, sekat satu. Nah, sini di ini tegeksi bontot sahabat. 1 meter ya panjangnya, 1 meter 20. Oke, next kita tunggu ngetrik-ngetriknya seperti apa. Ya, sahabat, sambil menunggu kedatangan Mbak Nilawati makan umpan di bawah pelampung, kita ngopi ya. Nih, kita ngopi tuh. Oke, kita ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Bah, ngopi. Aku njaluk iwae. Kembang salak, kembang kelampok, iwak-iwak pada nyaplok di bawah tegek Cacang Pising. Allahu Akbar, enak Mbah. Allah, sedap. Oke Mbah, bentar lagi kita nyalain rokok. Setelah kita ngerokok Mbah, biasa Mbah, rokokku yang ada warna bulat begini ya. Nah, seperti ini. Jadi kita ngerokok dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya pakai bismillah. Di dalaman sana sahabat, banyak orang-orang pemancing pada ngumpet entah di mana, cuma yang kedengaran suaranya aja, ntar kedengar suara grupok grupok grupok, tahu narik ikan apa manuk gitu kan, nggak tahu saya karena nggak ke video gitu kan. Jadi saya
ya beginilah kita mancing liaran. Oh ya, ada yang bertanya, itu mancing liaran bayar apa gratis? 100% gratis. 5 menit kemudian. Waduh, timer sahabat. Masih ada enggak? Waduh, timernya sahabat. Selamatkan dulu. Belum rezekinya. 2 hours later. Spot ongkrongan kui, spot jalanan, ongkrongan kui. Spot ongkrongan. Tanker bos. Spot ongkrongan. Spot ongkrongan tak selamat ke. Waduh. Enggak serah. Iya, enggak sih. Iya, tak selamat ke spot ongkrongan ki ning dalanan soal. Iya, melebu. Akhirnya melebu. Spot owner tapi iya ra cat wae enggak ora. Eh, selamat. Spot ongkrongan ning jalanan. Spot ongkrongan ke jalanan kuwi. Kuwi spot ongkrongan ya jalanan. Nice. Kaget. Gawe spot orang gawe kuwi nih pas operanti wong lewat. Spot ongkrongan operanti wong lewat. Ora lawu kerupuk. Murni kuwi spot ongkrongan operanti wong lewat. Murni lah aku mah sing gawe sepet ya si pelampung mlaku-mlaku to kok. Alhamdulillah ora lawu kerupuk, samene gedene ke sepote peranti jalan lewat mrono. Tak krambani ya tau culi sik. Tanker. Pucul si bontot narik tengkal putus ya. Aduh sahabat. Ya. Si bontot narik tanker patah ya. Nih. Oke, patah. Narik tanker di spot sini si bontot tegek panjang ya. Panjangnya 1 meter. Patah ya. Leci nomor 6. Kita ganti ya kayaknya ya. Kita ganti karena barusan patah. Kail deci sangat tajam. Nih, saya ganti ya. Oh, mana ya? Nih, sahabat. Nah, ini ya. Nomor 6, deci. Jos di spot sini. Ya, si bontot tegeg ukuran 1 meter 20. Ya. Luar biasa tarikannya. Oke, next kita lemparin lagi ke situ, semoga dia balik lagi. Ya, sahabat, kita lemparin lagi. Deket sahabat nih, deket banget tuh. Aduh. Nah. Di situ barusan sahabat. Deket. Pelam. Tegeg 1 meter 20 nih, ya. Kecil banget. Ini deket banget sahabat. Cuma sekitar 1,5 meter ya dari jarak saya. Alhamdulillah si bontot ditarik sama yang gede sampai patah. Kail, seberapa besar ikannya? Ya, siap. Yang penting udah patah mata kail, enggak apa-apa saya. Later. Bontot narik, si bontot narik, babon. Wow, patah lagi. Sombong amat. Oh, si bontot tarik.
Lah kelamaan si bontot narik kumisnya gede nemen. Si bontot narik si kumis gede. Kesuwen dia. Eh, ya. Si bontot narike kaya ngene, gede nemen ya. Good job. Iwa apa ki? Kesuwen jadi ana kumise. Waduh, si bontot narik ana kumise gede nemen. 1 hour later. Bontot narik, si bontot narik. Si bontot narik lagi. Bontot narik. Yuk. Lepas. Nah, si botot yang ditarikin terus, dan spot ini spot jalanan ya. Jalanan apa, orang lewat gitu ya. Orang lewat ke sini saya stop gitu ya, bukan stop. Menghalangi rezekinya, saya mancing di jalanan. Tadi dapatnya di jalanan, sahabat. Yang di dalam-dalam pada mocel. A few moments later. Sahabat, spot tongkrongan, spot tongkrongan. Tuh, spot di jalanan, narik lagi. Spotnya di jalanan. Tuh. Malah di jalanan, nih jalanan orang lewat, narik. Kerja bagus. Mantap. Tempat orang lewat. Jos. Tempat orang lewat. Oh, sahabat, kita lempar lagi spot lewatan karena spot yang dibikinin gak mau makan. Kita lempar lagi situ. Shoot. Celek. Dah. Spotnya tempat lewatan. Lewat-lewat pulang. Oke, sahabat. Mungkin mancing kali ini dicukupi dulu ya karena waktunya sudah sore. Dari pagi hingga sore ini alhamdulillah mendapatkan strike yang cukup lumayan luar biasa. Yang tadi di spot bukaan ini hanya mendapatkan begini hilang tiada, nyangkut ke dalam. Dan di spot yang ini, bongkaran yang ini, si bontot mendapatkan 2 kali strike. Strike yang pertama mata kail patah ya, seberapa besarkah ikannya hingga mata kail nomor 6 daichi patah ya sahabat. Dan saya mendapatkan strike di sini di jalanan lewat pulang mancing ya sahabat. Oke nih sahabat, terima kasih yang telah setia menonton channelnya Cacang Pising. Cacang Pising mau mengecek hasil akhir banyak atau tidaknya, itulah sebuah rezeki ya sahabat. Nah sahabat, rezekinya alhamdulillah mendapatkan rezeki. Nah, dapatlah lumayan, berapa ya, tuh ya, dapat 2 ekor alhamdulillah. Next team, kita lihat nanti di darat seperti apa ya sahabat. Saya mau pulang ke sana nih, arah pulang, jadi saya mau beres-beres dulu ya. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya segini juga udah uyuhan, segini juga ya. Ada ikan gosongnya nih, alhamdulillah ikan gosong juga naik. Ini mancingnya di ya jalanan orang lewat, jadi ngebuka spot nggak ada yang makan, malah mata kail daichi nomor 6 patah ya seperti ini. Lumayan lah, 4 jarian gemuk-gemuk. Oke sahabat, lumayan mau dieksekusi, kata mantan pacar di pesmol katanya. Di pesmol katanya, pak di pesmol pak katanya. Alhamdulillah segini juga udah yuhan sahabat, alhamdulillahirrahmanirrahim. Des, kita eksekusi.